Hari ini matahari bersinar terang. Suasana ini dimanfaatkan warga untuk berkegiatan di luar ruangan. Saya juga tak mau ketinggalan menikmati hangatnya sinar mentari di negeri Maple. Saya sedang berada di ibu kota Kanada, Ottawa. Nah, kalau sedang di Ottawa, wajib berkunjung ke Parliamentary Hill atau Bukit Parlemen. Disebut bukit karena terletak di puncak bukit setinggi 50 meter. Kawasan ini merupakan situs sejarah nasional dan pusat pemerintahan Kanada. Sempat terbakar di tahun 1961, sejumlah renovasi pun dilakukan. Hingga kini, proses renovasinya masih berlangsung dan diperkirakan baru akan selesai tahun 2020 mendatang. Berkeliling atau sekadar foto-foto selfie di sini gratis. Kalau ingin tur, melihat isi gedung juga bisa. Namun sayangnya harus buru-buru memesan karena kapasitasnya terbatas. Gedung bernuansa gotik ini merupakan kantor anggota parlemen hingga senat, termasuk Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Dari sinilah banyak kebijakan dikeluarkan oleh pemerintah Kanada. Di antaranya, sikap Kanada yang terbuka terhadap imigran dan pengungsi. Bahkan, di sejumlah kesempatan, Trudeau menyambut langsung para pengungsi tersebut. Hal-hal seperti ini menimbulkan berbagai reaksi. Ada yang pro, ada pula yang kontra. Most Canadians welcome the immigrants no matter which country they come from. But still have about 20% of Canadians don't like immigrants. But what's so wonderful about Canada is they don't think of themselves as refugees anymore. They feel completely accepted, they are hardworking, producing people, they are living the full Canadian life here. And that's something we do a really good job at. Kanada mempersilakan pengungsi atau imigran untuk datang ke negerinya asalkan berdokumen lengkap. Namun memiliki dokumen lengkap tak serta-merta menjamin para imigran hidup layak. Mereka yang terdidik dan terlatihlah yang mempunyai kesempatan hidup lebih layak. Untuk itu, pemerintah Kanada bahkan memberikan kemudahan. Bekerja sama dengan sejumlah organisasi, berbagai pelatihan siap diberikan. Salah satunya adalah Promise. Terletak di kota Montreal, organisasi ini bisa membantu imigran yang ingin tinggal di provinsi Quebec. We're right next door. The majority of the people we help are basically permanent residents, people who are on the way of becoming full citizens. We can also come to and help people who also have naturalized citizenship, who have been here for a few years, have gotten citizenship, but they may need additional kinds of services or information, may also come to get our services here. So fundamentally, we try to offer a service to a whole series of people with different status. Of course, we're funded by the Quebec government. Pelatihan yang diberikan kepada imigran diantaranya adalah bahasa Perancis. Yap, untuk bisa beradaptasi di provinsi Quebec, penguasaan bahasa Perancis adalah mutlak. Bonjour. Di bawah bimbingan Monsieur Charlie, suasana kelas terasa menyenangkan. Karena semua dilibatkan dalam interaksi. Materinya pun disusun dalam silabus yang disesuaikan dengan kemampuan para siswa yang berasal dari berbagai latar belakang. Para siswa ini sadar kemampuan bahasa Perancis dibutuhkan jika mereka ingin mencari kehidupan lebih baik di Kanada. Because it's been easier because we when we go out of class we are able to understand more or hear more French and make sense of it, so it's good. Yes.
Selain itu, pelayanan untuk membantu imigran ini mencari kerja hingga konseling keluarga juga diberikan setiap harinya. Dibuka setiap hari kerja dari jam 9 pagi sampai 5 sore, semua pelayanan ini tidak berbayar alias gratis. Jumlah umat muslim di Kanada mencapai lebih dari 1 juta jiwa. Mayoritas di antaranya adalah imigran. Kanada juga menjadi salah satu dari 5 negara di dunia tempat Islam berkembang pesat. Toleransi yang tinggi membuat umat muslim di sini bebas menjalankan ibadahnya. Salah satu kota di Kanada yang dinilai paling toleran terhadap muslim adalah kota Quebec. Di kota cantik yang juga merupakan ibu kota provinsi Quebec ini, warga muslim bersanding harmonis dengan warga non-muslim. Namun awal tahun 2017, sebuah peristiwa di kota primadona wisatawan dunia ini mencoreng kedamaian. Minggu 29 Januari 2017, sebuah penembakan terjadi di CCIQ atau Centre Culturel Islamique de Quebec, sebuah masjid di Sainte-Foy, kota Quebec. Penasaran dengan peristiwa itu, saya mendatangi Centre Culturel Islamique de Quebec. Saya bertemu pengurus masjid, Ziad Khalil. Segala sesuatu dijadikan pelajaran. Di antaranya sistem keamanan masjid ditingkatkan. We adjusted the cameras. We have a lot of cameras everywhere. We want to make renovation to make more exit doors to change that wall, because actually right now currently the door as you see here is a glass wall, actually not the door, I'm talking about the wall, it's a glass, so we're gonna change it to put like regular wall made up of a solid wall. Sisa peristiwa mengenaskan tersebut pasti akan terus membekas, namun bukan jadi alasan terpuruk dan tertinggal di belakang. Masih di Provinsi Quebec, tepatnya di kota Montreal, sebuah masjid cukup megah berdiri. Inilah ICQ atau Islamic Center Quebec, pusat kegiatan umat Islam di Quebec. Tak hanya sebagai tempat ibadah, masjid ini juga punya satu keistimewaan yang tidak dimiliki masjid lain. Ya, di masjid inilah sejak tahun 90-an pengurusan jenazah bisa dilakukan. Di Kanada, saat seorang muslim menyatakan meninggal dunia, jasadnya tidak bisa dipulangkan ke rumah untuk disemayamkan. Jasad akan dibawa untuk dibersihkan dan dimandikan oleh petugas. Tentunya higienitas menjadi standar utama. Kemudian, semua prosesi lainnya seperti pengkafanan hingga penguburan menjadi bagian pelayanan. Dari harga $600 untuk janin hingga $3,300 Kanada atau sekitar 33 juta rupiah untuk dewasa, beban keluarga sedikit diringankan. Karena masjid akan membantu hampir keseluruhan prosesi. Bagi yang tidak mampu, bisa digratiskan. Masjid, saya juga bertemu dengan Dennis Muzaffar, seorang pengurus yang biasa menangani segala proses ini. Ia akan membawa saya ke pemakaman muslim pertama di bagian timur Kanada, Monty Masong ini.
Ribuan jenazah telah dikebumikan di pemakaman ini. Lahan pun terus diperluas hingga 75 hektar. Hal ini sempat menimbulkan pro dan kontra. We have, by the will of Allah Subhanahu wa Taala, we have a really, really good endowment of land. Alhamdulillah for that. For that, you know. So there is no objection from what is society? Well, there is always some sort of objection. There is always some sort of objection. Actually, you can, if you even check it on Google News, you will see. You know, a lot of times the non-Muslims may question, how is it that, how come you're not being buried in our cemetery? Why do you have it separate? But the thing is that as Muslims, our entire lives are different. You know, I mean, of course, they eat food and we eat food, but we worry about the halal and haram. We have, you know, like laws and guidelines, and those that applies as well to us, not just in during life, but also during death as well. Perjalanan makhluk hidup di dunia pasti ada ujungnya, yakni kematian. Karena sesungguhnya semua akan kembali kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami, kamu dikembalikan. Di kota Montreal, saya bertemu Rosida, warga negara Indonesia yang sudah menetap di Kanada selama 12 tahun. Bagi ibu tiga anak ini, sebagai Muslim yang menetap di Kanada, ada tantangan lain yang dihadapinya, yaitu mencari bahan makanan halal. Ia beruntung di sekitar rumahnya ada toko milik warga keturunan Turki yang menjual ragam kebutuhan pangan bersertifikat halal. Oh, gimana kabarnya? Ya, memang di supermarket tertentu ada beberapa yang produk halal, tapi karena di rumah saya ini ada dekat ini toko Akavan, mereka menjual kambing, sapi, ayam, semuanya halal. Dan mereka sudah ada logo halalnya di sini. Di sini pelanggan Muslim seperti Rosida bisa membeli makanan siap saji yang juga halal. Nah, selain makanan halal, ada tantangan lain bagi para Muslim di Kanada, yaitu mendidik anak-anak dengan nilai Islam dan menjalankan ibadah dengan baik dan benar. Sebuah solusi dibentuk dengan rutin menggelar pengajian Syiar Montreal. Dari awalnya itu pengajian dari family supaya anak-anak kita itu tidak melupakan agama Islam. Setelah itu kita juga melakukan fundraising dan pengiriman dana, misalkan pada Idul Fitri atau Idul Adha kita kumpulin dana dan kita kirim ke Indonesia. Di zakat fitrah, zakat mal kita kirim ke Indonesia. Suami Rosida, Sigit Afrianto, adalah salah satu penggagas aktivitas ini. Kegiatan yang telah berjalan hampir 12 tahun ini juga diikuti tak hanya masyarakat Indonesia yang ada di Montreal, warga negara asing Muslim, mualaf, hingga non-Muslim juga diperkenankan untuk bergabung. I'm very much comfortable with this Indonesian community. Firstly, it's very close to Malaysia, and the culture is not much of a difference. And at the same time, you know, the people around me, the Shia Montreal members, they are very, very close to me. Now, this is 9 years that I'm attending those gatherings, and it's really
really very good because it makes the community together, close together. It helps people to talk if they have problems. Sebagai orang tua, Sigit Afrianto dan Rosida berusaha terus memberikan pendidikan agama Islam pada 3 putri mereka. Sholat berjamaah adalah salah satu hal sederhana yang mereka lakukan. Keluarga Sigit berada di negeri Maple ini karena pekerjaannya. Dulu ia bekerja di PT Dirgantara Indonesia. Sigit sempat menjadi bagian dari proyek pesawat N250 di tahun 1995. Kemudian ia melanglang buana ke sejumlah negeri, dari Jerman, Amerika Serikat, Brazil, hingga akhirnya sekarang berlabuh di Bombardier, Kanada. Bombardier merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penerbangan dan transportasi ternama di Kanada. Sigit bergabung sejak tahun 2005 sebagai engineer specialist. Ini kenapa tinggi? Karena soalnya tinggi. Bombardier di Maribel sendiri ini udah memproduksi berapa pesawat, Pak? Untuk pesawat yang jenis CRJ itu ya, ada kurang lebihnya itu 1.900 pesawat. Dan ini adalah sebagian daripada customer-nya. Salah satunya adalah Garuda Indonesia. Oh, berarti apa namanya, maskapai Indonesia juga memesan produknya juga di sini ya, Pak ya? Iya, jenis CRJ-1000 dioperasikan oleh Garuda Indonesia. Sebagai Muslim, Sigit tak hadapi tantangan di tempat kerja. Karena perusahaannya memberikan kemudahan bagi karyawannya untuk menjalankan ibadah, asalkan semua pekerjaan telah dilakukan dengan baik. Alhamdulillah nggak ada masalah, jadi ya kita diberikan kebebasan untuk memeluk agama kita masing-masing. Kita juga bisa melakukan sholat waktu di kantor 5 waktu. Dan kalau misalkan kita ada ingin lebaran atau Ramadan, kita bisa ngambil 10 hari bahkan untuk itikaf kalau diperlukan gitu. Ya. Sebagai diaspora yang berhasil, Sigit juga memotivasi masyarakat Indonesia untuk tidak minder dengan kemampuan yang dimiliki. Saya kira mungkin yang bekal yang perlu dipunyai adalah satu, rasa percaya diri, dan kedua itu mungkin kompetensi gitu ya. Karena kalau kita punya itu dua dan kita bisa dipercaya, kita akan bisa terbukti disejajarkan kemampuan kita dengan engineer-engineer terkemuka dari mancanegara. Selama 12 tahun bekerja di perusahaan Kanada ini, ia juga dipercaya memegang sejumlah proyek penting perusahaan. Bahkan sejumlah hasil kerjanya telah dipatenkan dan diakui dalam industri Dirgantara Internasional. Tak heran kemampuan Sigit juga diapresiasi rekan-rekan kerjanya. And as a colleague, he's a great worker, he's a hard worker. And he's really dedicated as also, and he knows what he's talking about. He has a lot of experience in the aerospace domain. And I mean, I met Sigit in 2014 when I joined the C Series, and he took me under his arms. I was under his team, and he teach me a lot of things. Berbagi ilmu, menebar manfaat untuk orang sekitar. Sigit menjalankan ajaran Islam seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan, maka ia mendapat pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut.